kami hadir untuk menghibur. Karena kami di WIT waktu Indonesia Timur. Aduh. Ini kita berdua aja di sini. Oh, tidak dong, Bung Ari. Ini ada dua wanita cantik yang saya undang khusus untuk WIT pada malam hari ini. Langsung. Beri aplaus yang paling meriah. Langsung. Untuk Nona Haruka dan Cia Wardana. Nona Haruka, terima kasih banyak kemarin di sini. Hei, bro, ada apa? Udah tua ya? Boleh nggak nanti opening yang biasa-biasa saja, tidur setirul joget-joget, bos? Ya udah, keluar aja. Nanti biar Haruka yang ganti Ari Keriting di sini, Ari Keriting ikut game show-nya yang Jepang. Apa? Anda membicarakan apa? Kenapa game show Jepang itu asik banget gitu? Tidak tahu saya. Ya sudah, langsung saja kita bermain di dua saja cukup. Sudah akan ada dua tim yang bermain, yaitu akan ada timnya Haruka, Abdur, dan juga Reynold. Yes. Yang akan bermain pertama. Yes, tidak usah terlalu semangat, jangan bikin saya kaget. Dan kemudian akan ada tim kedua yang bermain, yaitu akan ada Yewen, Mamat, dan juga Kakak Cia. Yay. Yang ada di sini yang bermain. Yo, tepuk tangan untuk teman-teman kedua. Yes. Yes, saya akan sampaikan lagi bahwa permainannya selama permainan, yang di tengah boleh berbicara sepanjang game berbicara kalimat apapun, tapi yang di kiri dan kanan hanya boleh menggunakan dua kalimat saja ya. Oke, sip. Haruka, kau jangan terlalu semangat. Makan dong, pasti ada gini nih. I know. Kalimat apakah yang akan digunakan oleh Reynold dan Haruka? Kita akan langsung melihat di tayangan berikut ini. Assalamualaikum, saya Anissa Rahma. Mau menantang teman-teman waktu Indonesia Timur untuk bermain games dua saja cukup. Dengan situasi, tiga orang montir yang memperbaiki mobil. Untuk Reynold, kalimat yang pertama adalah rempong banget sih. Dan kalimat yang kedua adalah makan siangnya kapan? Dan untuk Haruka, kalimat pertamanya adalah, emang sebesar itu ya? Dan kalimat keduanya adalah, bagaimana kalau senam dulu? Oke, itu dia kalimat-kalimat buat Reynold dan Haruka. Sukses ya! Jangan lupa kapan-kapan undang aku. Dadah! Oke. Sudah dilihat ya? Sekarang situasinya ini Abdur ceritanya akan menjadi seorang montir. Dan dibantu oleh kedua anak buahnya. Ya. Mereka akan memperbaiki mobil Pak Lurah yang akan dipakai untuk perjalanan dinas sebentar lagi ya. Ya. Jadi Anda kepala montir. Oke, sudah siap? Ya. Kalimat untuk Reynold adalah rempong banget sih. Diulang Reynold. Rempong banget sih. Nah, ya, rempong banget sih. Kalimat kedua, makan siangnya kapan? Sudah tadi. Reynold, saya bukan kau punya pacar. Saya tidak butuh tanya kau punya makan, sudah makan atau belum. Woi, makan siang, kapan? Makan siang kapan? Makan siangnya kapan? Makan siangnya kapan? Itu kau punya kalimat. Kalimat pertama apa? Lupa. Ya Allah Reynold. Yang pertama rempong banget sih. Rempong banget sih. Makan siangnya apa? Makan siangnya kapan? Oh, kapan? Makan siangnya kapan? Kapan? Iya kapan? Iya kapan? Itu kalimat. Kalimat untuk Harika adalah, emang sebesar itu? Emang sebesar itu ya? Iya. Nah, kalimat besar. Selanjutnya adalah, besar. Gimana kalau senam dulu? Oke, senam. Bukan kamu praktekin, Haruka.
Sama saja. Sama saja isi otaknya. Haruka dengan Renault ternyata kembar. Gimana kalau senam dulu? Gimana kalau senam dulu, oke? Gimana kalau senam dulu? Iya, nanti. Ya, terserah nanti. Sebentar, Haruka. Gimana kalau senam dulu? Oke, kalimatnya sudah diketahui. Langsung saja kita mainkan. Ini dia, dua saja cukup mainkan. Renault, cek dulu itu kampas rem. Rempong banget sih. Ngomong-ngomong, ini mobil ini dari pabrik Jepang. Coba kau yang lihat itu kampas remnya, Haruka. Emang sebesar itu ya? Memang kampas rem besar seperti itu memang. Coba dilihat tuh, itu. Emang sebesar itu ya? Iya, memang besar ini mobil. Apa nih? Makan siangnya kapan? Ini kampas rem kalau aus tidak perlu makan siang. Kita ganti kampas remnya. Rempong banget sih. Memang repot ya dia nih. Emang sebesar itu ya? Iya, sebesar itu kerepotan saya dengan Anda ya. Emang sebesar itu ya? Memang besar, ini besar nih. Makan siangnya kapan? Mana ini? Makan. Nih, makan. Sebentar, saya buka nih. Gimana kalau senam dulu? Rempong banget sih. Memang rempong. Sudah, pokoknya kalian urus itu dulu, kampas rem itu ya. Aduh, saya mau ganti ban. Makan siangnya kapan? Makan siangnya nanti setelah kita ganti ban. Emang sebesar itu ya? Memang besar ini ban. Ban kalau kecil begini ya mobilnya tidak bisa jalan dong. Lebih besar saya punya cinta padamu. Tapi. Gimana kalau senam dulu? Boleh. Tadi ngajak senam, kenapa saya senam sendiri? Ayo! Tanggung jawab dengan kalimatnya. Ayo kita senam dulu. Kan saya sudah bilang ayo. Kita tanggung jawab. Haruka tidak tanggung jawab dengan kalimatnya. Haruka sangat menikmati. Happy ya Haruka ya? Happy. You happy? Lucu ya? Lucu ini ya? Ini lucu ya? Bapak Haruka, Haruka itu intinya dia bisa membuat orang menjadi kesel. Itu dia happy dia itu. Iya. Dia tadi nanya seenak-enak, senam dulu baru ditinggal. Anda itu ya? Iya. Iya, Anda itu yang bikin seseorang. Oke, tepuk tangan untuk Haruka, Adun, dan juga Reno. Tim selanjutnya yang akan bermain, silakan bersiap-siap untuk Yewen, Cia, dan juga Mamat Al-Katiri. Yes, tim berikutnya yang akan bermain akan ada Yewen, Cia, dan juga Mamat Al-Katiri. Dan skenario apa yang akan mereka mainkan? Ini dia, kita lihat saksikan sama-sama. Ya, halo, saya Mang Saswi. Saya mau menantang tim WIT untuk bermain dua saja cukup. Nah, dengan situasi tiga orang tukang gali kabel di jalan raya yang sedang bertugas. Nah, untuk Mamat, kalimat pertamanya, aduh, aku lupa bayar listrik. Kalimat keduanya, jadi aku kudu piye. Nah, untuk Cia Wardana ya, kalimat pertamanya, pelan-pelan, nanti sakit. Nah, kalimat keduanya, aku bangga sama kamu. Oke, sukses ya. Itu dia tadi ya, jadi mereka ini akan bertiga menjadi tiga orang tukang galian kabel yang sedang bertugas di jalan raya. Kalian tukang gali kabel di jalan raya, yang tiba-tiba saja mesin pipa galiannya itu membuat kebocoran air. Jadi ada tiba-tiba kalian lagi bekerja, tiba-tiba ada kebocoran pipa air. Cia, hanya boleh menggunakan pelan-pelan nanti sakit. Oke. Ya, itu kalimat yang pertama. Waduh. Kalimat yang kedua, aku bangga sama kamu. Aku bangga sama kamu. Yes, tepuk tangan untuk Cia. Sementara untuk Mamat, kalimat yang pertama, aduh, aku lupa bayar listrik. Aduh, aku lupa bayar listrik. Yes, kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, jadi aku kudu piye. Jadi aku kudu piye. Yang lebih lembut. Kau tuh kayak tetap gertak orang gitu ya. Jadi aku kudu piye. Oke, tepuk tangan untuk Mamat. Sudah dipahami? Hanya boleh menggunakan dua kalimat itu sepanjang permainan, oke? Okay? Okay. Yewen bebas menggunakan kalimat apa saja. Kalau begitu langsung saja, dua saja cukup, mainkan! Pelan-pelan nanti sakit. Iya sayang,
Aku lupa bayar listrik. Pulang bayar dulu sudah. Cuma main-main saja dong. Gantian. Gale. Angkat taruh di gerobak. Terus aku kudu piye? Kamu makan. Dimakan gitu. Pelan-pelan nanti sakit. Terus aku kudu piye? Kamu kudu itu. Kamu kudu itu. Ya. Pipa bocor. Pelan-pelan nanti sakit. Pipa bocor. Waduh. Bangga sama kamu. Aku lupa bayar listrik. Aku bangga sama habis kamu. Bayar nanti bayar. Ya, itulah dia tadi permainan dua saja cukup, tapi masih akan ada keseruan-keseruanannya tetap di sini di WT Waktu Indonesia. Tengok. Hey, Pangsatu. Nona Haruka ini memiliki nama lengkap Haruka Nakagawa. Iya benar. Kalau jadi pemain bola jadi Haruka jaga gawang.